Saudara, truk bermuatan pasir di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur terguling hingga menimpa dua orang pengendara motor pada Selasa sore. Akibat kejadian ini, satu orang pengendara motor mengalami patah tulang kaki setelah tertimpa material pasir. Kecelakaan ini terjadi saat truk yang dikemudikan oleh Sugianto hendak keluar dari tempat penyimpanan pasir di Jalan Raya Desa Tempeh Lor, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Namun naas, truk tiba-tiba terguling dan muatannya tumpah ke jalan hingga menimbun dua orang pengendara motor yang sedang melintas. Pengendara motor bernama Sonto Effendi yang berboncengan dengan anaknya mengalami patah tulang kaki dan terluka di bagian dahi. Sedangkan anak korban selamat dan tidak mengalami luka sedikit pun. Korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang untuk mendapat perawatan. Kondisinya sadar. Sudah sadar. Bisa. Mengalami luka apa aja, Pak? Lukanya? Lukanya sini, ini, tangan, ini. Itu kenapa itu? Dia kena ini. Tertimbun pasir tadi? Iya, tertimbun pasir. Kejadian ini membuat arus lalu lintas dari arah Malang menuju Lumajang sempat tersendat. Kasus kecelakaan ini tengah ditangani oleh Satuan Lalu Lintas Polres setempat. Abdul Rohman, Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur.